Halo, selamat datang lagi kembali ke channel saya, channel tutorial PC. Oke, baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan green screen di Filmora 9. Kali ini saya menggunakan Filmora 9. Oke, sesuai dengan permintaan dari teman-teman yang sudah masuk ke WhatsApp saya. Teman-teman yang ingin tahu nomor WA saya bisa ada di kolom komentar di video-video sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Pertama kita harus punya bahan dulu yang akan kita hilangkan green screen-nya. Sini saya sudah siapkan bahannya. Nah, ini saya mempunyai bahan yang nanti akan kita hilangkan green screen-nya. Ya, ini kita, ini background yang akan nanti menggantikan green screen-nya, teman-teman. Ya, oke, pertama kita drag aja langsung Backgroundnya di timeline pertama. Oke, setelah itu green screen yang akan kita hilangkan, drag juga taruh di timeline yang kedua. Oke nanti akan tampilan seperti ini teman-teman ya nah, caranya sangat mudah sekali teman-teman bisa langsung aja klik icon yang ada tulisannya green skill klik kiri aja nah dia langsung otomatis hilang seperti ini teman-teman ya green screennya langsung digantikan oleh background yang ada di bawahnya oke kita sesuaikan dulu Nah sudah Green screen nya sudah hilang Teman-teman ya Jadi saya coba ulangi ya Supaya teman-teman lebih Paham lagi Background untuk menggantikan Geris kita tarik Taruh di timeline pertama Jangan background yang akan Kita hilangkan green screen nya Kita tarik taruh di timeline yang kedua Nah setelah keluar seperti ini, teman-teman pilih uh, tombol atau icon yang ada tulisannya green screennya. Diklik aja, klik kiri. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi dia langsung green screennya hilang secara otomatis, digantikan oleh background yang yang kedua. Oke, coba kita play dulu. Ini tampilan setelah kita hilangkan green screennya teman-teman ya. Oke teman-teman sudah berhasil tutorial yang sudah saya berikan ini. Semoga teman-teman juga berhasil mencobanya di komputer masing-masing. Oke, sekian dari tutorial dari saya. Sampai jumpa, terima kasih. Salam tutorial.